dia gaya para cosplayer yang mewarnai festival kebudayaan Jepang yang bertajuk Gomu Gomu no Matsuri, Neko Matsuri. Mereka bersama komunitas lainnya ikut meramaikan acara yang digagas klub bahasa Jepang N2HK SMA Negeri 2 Bandung. Gelaran keempat ini mengangkat tema Neko Matsuri atau Festival Kucing. Bertahun-tahun sebelumnya kegiatan dibagi ke dalam dua hari, yaitu hari pertama untuk lomba formal dan hari kedua sebagai hari festival. Festival budaya Jepang tak lengkap rasanya bila tidak memakai beragam kostum tokoh anime. Para peserta cosplay dapat mengikuti perlombaan cosplay kabaret dan perlombaan lainnya. Suasana pun semakin ramai dengan penampilan band yang membawakan lagu-lagu bernuansa Jepang. Dani selaku ketua pelaksana mengatakan acara ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Jepang kepada anak muda Bandung. Gomu Gomu no Matsuri itu sebuah festival Jepang. Jadi kenapa namanya Gomu Gomu? Soalnya kita ngadain festivalnya di lapangan karet. Jadi namanya Gomu Gomu no Matsuri. Tujuan dari acara ini sebenarnya kita ingin melestarikan juga selain budaya Indonesia, kita juga ingin memperkenalkan budaya Jepang di kalangan remaja-remaja Bandung. Beberapa perlombaan diselenggarakan seperti lomba karakter desain, lomba suji, lomba sana, lomba rodoku, lomba manga, dan juga lomba paper craft. Tak hanya itu, perlombaan cover dance juga menambah antusias pengunjung yang hadir di sana.